Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buat sesi yang seterusnya. Bagaimana nak buat talk ataupun kita nak ceramah ataupun kita nak bagi penerangan yang panjang, tak kena bayar, free sahaja. Sambil-sambil kita boleh detect lah siapa yang ikut. So, contoh kita pergi mana-mana grup sekolah ataupun grup kita, contoh ni grup saya, contoh kelas saya. Bahagian atas ada chat, PDPR. PDPR ni biasa nama kelas lah, dua cemerlang, dua pintar. Tekan kat tengah-tengah tu sebut. Ada tulis add member, mute, voice chat. Dekat bawah ni biasa ada 10 orang ke, 30 ke, 40. Itulah budak-budak kelas kita. So, caranya macam mana? Tekan voice chat. Okay. Start voice chat. Okay. Pengetahuan cikgu. Okay, sekarang ni kita dah tekan play dekat kita punya tempat bercakap. So, apabila kita dah tekan play, so kita nampak nama atas tu. Contoh, alias Syam Jafri sedang berkata ataupun memberikan talk, sedang berceramah, tapi dia tulis itu sedang speech lah, sedang bercakap. So selama kita bercakap tu, pastikan anda dah tekan dekat butang tengah-tengah tu, dia akan jadi warna hijau. Bila dia jadi warna hijau, dia berdenyut-denyut ataupun dia macam warna dia kejap terang, kejap tidak, tu bermakna dia sedang record. So jadi apabila sedang begitu, anda cakap je lah, terpulang lah, cakap 30 minit, setengah jam, 1 jam dan sebagainya. Baik, hikmahnya dekat sini, bila anda gunakan aplikasi ini, sedang anda bercakap, anda boleh detect kat situ yang sedang mendengar berapa orang. Ada 30 orang dalam satu kelas. Ada contoh, ada 5 orang sedang mendengar. Ali, listen, Abu sedang mendengar, Yoya, Siti sedang mendengar. Contoh, Kasim ada keluar, contoh. Ataupun, nama lain itu sahaja. So, saya ulang balik semula Masuk dekat group, tekan dekat tengah-tengah ni, voice chat. Start voice chat.